Langkah cepat dilakukan polisi untuk menuntaskan tragedi Kanjuruhan Malang. Dalam waktu 5 hari, polisi akhirnya menetapkan tersangka atas tragedi yang menewaskan 131 orang tersebut. Sebanyak 6 orang ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai tersangka. Keenam orang tersangka ini terdiri atas unsur polisi maupun sipil. Keenamnya merupakan panitia pelaksana maupun polisi yang bertugas di lapangan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal, seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku kemungkinan masih bisa bertambah. Keenam tersangka ini dikenai pasal yang berbeda-beda, yaitu pasal 359 dan 360 KUHP, serta pasal 103 dan 52 UU Keolahragaan nomor 11 tahun 2022. Selain menetapkan tersangka, Kapolri sebelumnya juga telah mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan 9 komandan batalion Brimob Polda Jatim. Dari Malang, Jawa Timur, Simon Aswad, RTV.